ini aku ngubah sedikit desain jewelry cardnya. Aku nambahin Made in Bali-nya doang sih, dan @seller.id. Terus ini jam 8.32 aku langsung buru-buru buat order, karena Selasa, Rabu, Kamis libur galungan, jadi tempat printingnya tutup. So ya, abis email ngirim file ke tempat printing dan konfirmasi lewat WA mereka, aku lagi baca orderan nih di Shopee Seller Center. Serius banget supaya nggak salah produk ya. Maybe if any of you wondering kenapa aku tumben VO, karena tetangga aku ribut nyerut-nyerut kayu pakai mesin, jadi kalau misalkan aku ngomong nggak kedengeran dong. Oh my god, mejaku berantakan banget. Kayaknya nih kamar ya, aku udah bersihin mungkin kayak sejam yang lalu, tapi berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa. Yap, ini ordernya udah jadi, terus aku mau lanjut packing dulu ya. Mampir yuk ke online shop aku di Shopee @seller.id. Dan ini aku mau show off back charm aku, lucu kan, gemes kan. Sudah selesai semuanya packing, tiba-tiba ada order masuk lagi, jadi aku berniat untuk yaudah langsung kerjain deh. Ketiganya terus ada order masuk, kita bikin lagi. Hai guys, sekarang udah jam 12.52. tadi niatnya aku abis makan siang tadi mau berangkat kan buat ngirim paket dan belanja beberapa hal, but then I got more orders. Satu paket lagi dia pesen yang set satu. Bubble wrapnya juga habis, jadi aku mau potong-potong dulu supaya bisa langsung dipakai. Hai guys, oh my god, aku seneng banget karena tadi kan aku udah nganterkan 5 paket ke Shopee Express sama PJNA, terus aku tinggal bentar buat nyiapin stock packing karena bener-bener habis banget untuk bubble wrap dan juga freebies. Terus pas aku cek di Shopee aku, ada 2 order yang masuk, jadi harus diproses dibikin tuh. Cuman aku masih bilang mak, bikin sekarang nggak ya atau kirim besok aja, karena tadi aku dapat notifikasi poin penalti dari
masuk poin penaltinya. Jujur aku keteteran. Mungkin kalau misalkan sehari udah ada kayak mungkin 10 order masuk, mungkin aku cari pegawai ya. Tapi untuk sekarang aku keteteran, tapi gak apa-apa, masih bisa dibegadangin lah untuk bikin tugas kuliah. It's okay. Untuk jewelry card-nya pun habis, jadi cuma sisa satu doang. Jadi ini stok jewelry card yang udah dipotong, terus ini terakhir, udah habis. Jadi makanya aku hari ini tadi pesen kan, pesen jewelry card sama thank you card, tapi belum dipotong, aku motong sendiri. Karena kalau misalkan motong di tempat printing itu mahal, dia per lembarnya kena 4.000. Sedangkan kertasnya per lembar, kalau aku beli banyak, aku kan belinya banyak ya, beli hitungannya grosiran itu kayak cuma 2.750. Jadi malah lebih mahal. Kayak ini last restock. Jadi aku harus segera restock packingan.